korelasinya antara laman ndak hujan dengan CRP ataupun smog itu apa ya? Pertanyaan dari Pak Peter, Pak. Kenapa kok sedang musim kemarau begini malah banyak semut, Dok? Harusnya kan sekarang kan panas, Dok. Nggak ada semut, kayak gitu. Itu kenapa, Dok, banyak ayam yang semut, Dok? Apakah ini dari cuaca atau dari manajemen, Dok? Cuaca juga berpengaruh. Jadi cuaca yang berpengaruh kepada baik ayam maupun manusia itu kalau rentangnya di atas 9 derajat. Di Blitar ya, suhu paling rendah kemarin sempat di 18 atau 19. Suhu tertinggi itu 31. Jadi rentangnya kan 12 derajat. Nah itu secara tidak langsung itu menurunkan imunitas atau menambah tingkat stres. Nah sekarang tinggal di kandang. Di kandangnya itu kelembabannya tinggi atau tidak. Kemudian ayamnya feed intake-nya turun tapi minumnya nambah. Kalau pada saat siang kan minumnya nambah nih. Jadi ayam cenderung nanti kotorannya basah. Nah, seperti itu. Itu yang memicu adanya snot, porisa ya. Kalau CRD biasanya berhubungan dengan kelembapan. Kalau malam hari kan lembab. Itu kalau imunitasnya di siang hari udah turun karena perbedaan suhu yang panas, yang paling panas kan siang hari. Nah, itu nanti malam harinya dia juga bisa terkena. Gantung apa? Kondisi kandangnya. Bisa juga, kenapa nggak hujan tapi kok snot ya? Karena memang pertama pemicunya tetap stres, Pak. Ya, oke. Untuk teman-teman di YouTube ya, ini kita masuk sesi private yang kita tidak tayangkan di YouTube. Jadi untuk teman-teman yang di YouTube yang mau bergabung, silakan masuk ke Facebook Group Halotik Indonesia atau hubungi nomornya Mbak Admin yang ada di deskripsi ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.